Sahabat-sahabat, jadi ini adalah salah satu seperguruan dari komplotan kumbang, sahabat-sahabat. Betul. Saya sudah tahu Anda bakalan datang sih. Kenapa kalau sudah tahu tadi, kenapa menyerang saya? Saya ngerti. Takutnya salah yang datang situ. Astaga. Kamu itu Kibung Sukawangi toh? Iya. Bapak ini siapa? Apa benar perguruannya kumbang? Iya. Kalau boleh tahu, nama bapak siapa? Saya Kumbang juga. Kumbang? Iya, tapi kepanjangannya beda. Kumbang siapa? Saya bisa disebut Kumbang Kamoja. Oh. Iya. Jadi adik perguruannya Kumbang Derajat. Iya. Kumbang Kamojang. Boleh saya duduk, Pak? Boleh. Saya kesini kan niat saya baik-baik, sebetulnya ingin silaturahmi gitu loh. Izin saya duduk, Pak. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah saya jauh-jauh untuk menemui seperguruannya Bah Kumbang. Nah, ternyata ini adalah si Kumbang Kamojang katanya. Adik seperguruannya si Kumbang Derajat. Kopi sudah saya sediakan. Kopi buat siapa, Pak? Buat Anda. Saya kan baru datang. Kopinya udah seduh? Saya sudah tahu. Sudah. Luar biasa, sahabat-sahabat. Jadi sebelum saya datang ke sini, beliau ini sudah tahu saya akan datang. Astagfirullah. Pak. Ya. Kalau boleh tahu, sekarang keberadaan Kumbang Derajat itu ada di mana, Pak? Karena si Kumbang Derajat itu bukannya muncul, malah menyuruh orang lain dengan mengadakan sayembara, Pak. Kamu telat 5 menit datang ke sini. Maksudnya? Bang Kumbang barusan di sini. Oh, baru baru pulang dari sini? Iya. Astagfirullah, telat. Makanya saya takut tadi langsung serang kamu, takutnya kamu membuntuti dia. Pantes saja saya baru datang, sahabat-sahabat tiba-tiba menyerang saya. Saya juga bingung. Kan saya kesini datang baik-baik loh, Pak. Maksud Anda, kesini Babang Kumbang ada apa? Jadi, Kumbang Derajat itu sudah mengadakan sayembara untuk menyakiti para spiritual. Betul. Jadi saya harus menemuinya dan ingin menyadarkannya gitu loh. Kalau boleh tahu, kumbang bersaudara itu apakah ada banyak atau cuma dua? Banyak. Subhanallah, ternyata banyak. Salah satunya berarti Kumbang Derajat, Kumbang Kamojang, terus siapa lagi? Kumbang Talaga Bodas. Ada. Kumbang Talaga Bodas? Ya. Saya pernah dengar, Pak. Kalau itu, sahabat-sahabat, saya pernah dengar. Berada di wetan ya. Di jalur wetan Kumbang Talaga Bodas. Tapi ada. Tapi, yang sudah mati. Pak, ya. Itu Kumbang Talaga Bodas. Maka kalau enggak salah perempuan ya. Nyai ya. Saya pernah dengar itu mah benar. Ya. Itu tuh Kumbang Talaga Bodas. Iya, terkenalnya tuh itu mah jago pelet, Pak. Jago peletnya luar biasa itu mah, sekali ngicip nangkep tuh benar itu mah ya. Berarti kumbang bersaudara itu banyak ya, Pak ya? Nyimas Kumbang Delima ada. Ada juga Nyimas Kumbang Delima. Subhanallah. Nah, saya boleh sambil merokok, Pak? Ini ada saya bawa kebetulan. Nah, jadi sahabat-sahabat, kenapa saya mendatangi Mbah Kumbang Kamojang ini? Karena beliau ini salah satu adik seperguruan dari Kumbang Derajat. Nah, mudah-mudahan dengan saya datang kemari secara baik-baik, saya berharap Mbah Kumbang Kamojang ini bisa membantu saya untuk menyadarkan si Kumbang Derajat, Pak. Karena beliau itu sudah meresahkan sekali, Pak. Saya pun tidak berani sama dia. Apalagi yang lainnya. Kenapa gak berani? Karena dia ilmunya sudah di mana-mana. Dari mana-mana dia berguru.
ilmu baiknya pun dia ada, tapi dia salah guna. Makanya mereka jajah spiritual itu, mereka tahu, dia tahu kelemahan-kelemahannya. Tapi bah, punya doanya juga. Apa? Sesuai informasi, saya mendapatkan informasi. Katanya Kumbang Derajat itu adalah murid kedua, dan ada yang pertamanya katanya Kumbang Batara Karang. Nah, semua murid-muridnya itu takut sama Mbah Kumbang Batara Karang katanya. Dia termasuk sekarang, Kumbang Derajat juga takut sama dia mah. Dia sekarang sedang tilem. Tilem dulu dia. Oh, lagi bertapa. Bertapa. Jadi sekarang pada takutnya sama si Derajat saja. Iya, pantesan. Iya. Berarti nanti kalau dia muncul, nah, itu tuh sudahlah. Saya pengen ketemu tuh sama dia, gimana caranya, Mbah? Berat. Kamu harus masuk ke alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tampil tuh? Iya. Bismillah. Jadi sahabat-sahabat, ternyata persaudaraan Kumbang itu ada banyak. Dan salah satu kumbang yang terkuat itu adalah Kumbang Derajat. Dan ada juga Kumbang Kamojang. Ada Nyai Kumbang Taraga Bodas. Nah, cuma yang paling sakti itu si Kumbang Batara Karang ya. Iya. Cuma beliau sedang bertapa dan tidak ada katanya. Sedang bertapanya juga di alam goib. Luar biasa. Astagfirullah. Siapa itu, Pak? Mobil butut. Siapa? Tamu? Iya, banyak tamu. Sahabat-sahabat, banyak tamu. Kalau kamu itu mobil sampai bicara-bicara. Mau bertamu? Enggak, saya, Pak. Enggak. Kalau yang bertamu ke sini biasanya ngapain, Pak? Itu banyak sekali pasien-pasiennya ngantri. Kan nyangka, saya kira yang ini apa? Yang ngantri ini ATM atau ngantri bantuan gitu kan? Saya kok banyak. Ini bukan hanya duduk. Nih, terutama pijat plus-plus juga saya lakuin. Pijat plus-plus itu apa? Pijat sambil pokoknya itu. Gak ngerti saya mah. Santet. Kalau santet jangan ditanya. Saya tahu nyantet ditanya juga. Iya. Oh, jadi kalau Mbah Kumbang Kamojang ini ahli santet. Santet. Kalau Nyai Kumbang Talaga Budas itu kan ahli pelet ya. Bah, ya. Kalau begitu, ayolah Bah. Lebih baik Bah tuh kerja sama saja sama saya. Bah, untuk tangkap si Kumbang. Kamu sudah meresahkan, Bah. Saya tidak mau. Kenapa? Saya bukan apa spiritual saya. Saya sudah enak seperti ini, mengikuti jejak langkah kakak-kakak saya. Mbak suka ritual-ritual kan? Iya. Nah, kalau Mbah suka ritual, Mbah juga termasuk spiritual. Karena pengertian spiritual itu adalah orang yang suka melakukan ritual. Tidak. Itu disebut spiritual. Saya tidak mau disebut spiritual. Saya dukun sakti. Oh, mau disebut dukun sakti saja? Astagfirullah. Kamu tidak terima. Kamu mau binasa sekarang di sini. Gak boleh lah, Mbak. Saya kesini kan mau nyari Kumbang. Saya ingin saling mengingatkan saja. Saya tidak ingin mencari keributan, Mbak. Telinga saya terasa terbakar. Mbak. Omongan kamu, sadarkan, sadarkan. Iya, karena misi saya itu hanya ingin saling mengingatkan. Berdakwah dengan cara lemah lembut, dengan cara baik-baik, dengan cara pendekatan. Bukan dengan cara kekerasan. Kalaupun terjadi kekerasannya, itu saya hanya bela diri saja, Bah. Mohon maaf. Ingatkan saja teman-teman kamu. Semuanya harus sembah para tukuh. Astagfirullah. Jangan sembah siapa Tuhanmu itu. Lah, pokoknya itu. Hanya Allah yang wajib kita sembah, Bah. Gak ada. Gak boleh menyembah selain Allah. Ayolah, Mbah. Lebih baik Mbah bertaubat saja. Ya? Kalau kamu memang maksa, terpaksa, saya akan keluarkan ilmu saya. Astagfirullah.
Lima suku bang Talaga Muda. Oh, no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma astagfirullah. Apakah bang itu? Sini, bang. Itu salah satunya. Iya. Siapa kamu? Siapa? Saya sedang mencari Kumbang Derajat. Kamu mencari Kumbang Derajat? Iya, karena Kumbang Derajat adalah seperguruan kalian. Hey. Kamu ini dari mana? Kenapa? Kalau boleh tahu, ini siapa? Ini dia, Kumbang Cantigi. Dia pernah menyembah Nyi Ratu Cantigi. Kamu ini, kamu datang ke sini hanya untuk mencari mati? Tidak, saya cari kumbang. Saya cari Kumbang Derajat. Cuma apa? Si Kumbang Kamojang ini malah menghalangi saya. Padahal saya tidak urusan sama Mbah Kumbang Kamojang. Saya ingin ketemu sama Kumbang Derajat. Kan ya, tidak? Bro, saya kan sudah bilang dia telat ini menikmatangnya. Tidak usah, jangan sampai dia ketemu sama Kumbang Derajat. Ayolah, harus bisa diajak baik-baik. Tidak bisa. Lebih baik kita berdua ya daripada kita baik-baik. Yeah. Pergi kamu sana. Kalau enggak kamu mati di sini. Ah, telepon semua persaudaraan si Kumbang suruh datang ke sini semua. Mana ada? Iya ya, Pak, Nyimas Kumbang Talaga Bodas. Nyimas Kumbang Deli Mas siapa? Datang sini semua. Kumbang Cantigi pokoknya kan. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, ternyata persaudaraan si Kumbang itu banyak sekali. Jadi Kumbang Derajat itu hanya salah satunya dari perguruan si Kumbang. Jadi persaudaraan si Kumbang itu adalah persaudaraannya. Benar-benar solid. Cuma yang paling sakti katanya si Kumbang Batara Karang, kakak seperguruannya si Kumbang Derajat. Sahabat-sahabat, kita harus tanya si Kumbang Kamojang ini arahnya, karena tadi katanya Kumbang Derajat dari sini. Sepertinya luka dalam. Kita harus obati dulu. Biar nanti saja kita tanya.